sahabat Skabis, bertemu kembali dengan saya dan dalam acara Ngabala Ngawang Pembahas Labadan kali ini, sahabat-sahabat Skabis saya ajak ke sebuah tempat yang pasti sahabat-sahabat tahu banget nih kalau misalkan mau belanja lebaran, yaitu ke Bursa Sajadah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bertemu dengan ownernya langsung. Alhamdulillah baik. Waduh, ya saya tuh beruntung banget loh Mbak. Biasanya kalau saya belanja ke sini tuh nggak pernah ketemu. Sekarang ketemu ownernya langsung. Kebetulan ya. Kebetulan nih saya pengen ngajak sahabat-sahabat Strabis. Sahabat-sahabat Strabis kan tentu mereka banyak juga pengusaha-pengusaha UKM yang banyak yang pengen tahu bagaimana sih caranya mengembangkan bisnis. Makanya saya ajak nih ketemu Mbak Hera. Mudah-mudahan mereka bisa belajar banyak sama Mbak Hera. Semoga ya semoga bisa bermanfaat. Ini langsung aja nih ya. Boleh. Saya tamu di dalam aja. Oh boleh ya, boleh. Ya. Oke Mbak nih, sahabat-sahabat Strabis saya yakin mereka pengen tahu nih jalannya usaha Mbak dari mulai bisnis dari orang tua kemudian kenapa sekarang Mbak Hera yang mengelola itu seperti apa sih perjalanan bisnisnya? Alhamdulillah ya kalau Bursa Sajadah sendiri itu awalnya dibentuk oleh ayah saya itu di tahun kita tahun 2000-an pertamanya. Kita buka toko pertama itu di Bandung. Kebetulan memang kita base di Bandung nih. Jadi buka toko pertama kita di Bandung di Inhoptek yang toko sekarang masih ada. Yeah. Di Bandung kita masih ada toko Inhoptek itu. Nah, sampai dengan tahun 2008, saat itu saya masih kuliah di Australia. Gitu, kuliah di Australia sampai tahun 2002 saya kuliah, lalu saya bekerja di sana. Nah, akhirnya diminta pulang kan, diminta kembali untuk membantu Bapak. Di tahun 2008 saya kembali. Tapi 2008 akhir saya kembali. Settle down dulu gitu ya, karena bawa anak dua dari sana kan. Jadi ya settle down dulu di Bandung. Mungkin sekitar tahun 2009 awal ya saya baru mulai belajar. Dulu tahun 2008 masih di Bandung aja ya. Oh enggak, waktu itu 2008 itu kita sudah ada di Bandung, di Surabaya, di Bogor, di Jakarta. Iya, empat ya, empat cabang kalau nggak salah ya. Ini Bursa Citarum, which is cabang kedua kita di Bandung itu. Oh ya, ini 2007 akhir ya, tapi saat itu saya udah mulai sering pulang, maksudnya pas saya lagi di Bandung juga tuh waktu itu. Jadi ini di 2007 akhir yang rasa 2003 ya. Nah, Citarum, terus akhirnya saya masuk, saya juga berkembang lagi, kita buka di Solo, Malang, Bekasi, dan BSD terakhir. Berarti ada berapa total Mbak? Total kita ada 9 toko di 8 Iya. Berarti Bandung yang ada 2 ada ya. Ada 2, betul. Nah, mungkin sahabat-sahabat Strabis juga pengen tahu nih ya. Mbak dulu di AUSI-nya kuliahnya ngambil apa Mbak? Dulu tuh kuliah itu ngambil finance dan accounting. Finance dan accounting. Terus saya sempat kerja juga sebagai accountant di sana di sebuah pabrik nanoteknologi. Sempat bekerja sampai sekitar tahun 2008 itu sampai akhirnya udah decided untuk pulang gitu. Tapi memang dari awal memang sudah diniatkan untuk mengelola usaha ini ya? Sebenarnya mungkin kalau orang tua udah berharap ya di awal ya gitu, karena mungkin mereka membangun sesuatu pasti harapannya ya anaknya melanjutkan ya gitu. Tapi terus waktu saya kuliah di sana terbiasa dengan kehidupan di sana ya gitu, maksudnya kan semua serba teratur di sana, serba nyaman, serba enak gitu ya. Akhirnya lulus kuliah, kerja di sana, kayaknya sudah lumayan nyaman ya gitu, daya enak di sana gitu ya, karena rata-rata orang yang lulusan kuliah dari luar negeri itu begitu pulang ke Indonesia ataupun pengen kerja di ya katakanlah multinational company ya, gitu ya, betul, pengen betul berkarir di perusahaan-perusahaan yang besar, betul. Jarang yang istilahnya itu datang ke Indonesia mau berbisnis, Gitu, seperti bisnis itu kan ibaratnya yang mungkin untuk sebagian orang dagang gitu masih masih penjual ibaratnya gitu, tapi sebenarnya bisnis itu gak sekedar hanya menjual gitu, karena ya
ternyata di dalamnya jauh lebih kompleks. Lebih kompleks. Kalau jauh lebih kompleks gitu. Seru seni hidup ya. Iya. Kan pada saat kita memulai bisnis, pada saat kita akhirnya terjun ke sebuah bisnis, mungkin dulu waktu saya kerja, saya hanya tahu dari sisi finance and accounting-nya. Iya. Selesai. Begitu saya masuk ke sini, itu kan dari semua sisi harus saya tahu. Saya harus ngerti produksi, saya harus ngerti operasional, saya harus ngerti keuangan, saya harus ngerti pajak, saya harus ngerti accounting ya, untung ya, maksudnya minimal saya masih bisa lah baca laporan keuangan. Saya harus bisa ngerti marketing, saya harus bisa ngerti produk apa promosi gitu. Ternyata kita harus menguasai semuanya. Saya harus ngerti manajemen, harus mengerti bagaimana mengelola orang dan apa HRD-nya dan strateginya gitu kan ya. Jadi bisnis itu justru membuat kita jadi paham akan segala macam. Iya. Karena akhirnya banyak yang harus kita urus ya, ya hanya satu bidang saja. Jadi meskipun pada dasarnya bahwa yang namanya bisnis itu suatu saat bisa autopilot, tapi minimal secara filosofis kita harus tahu dulu harus semuanya. Ya, betul. Minimal roots-nya, akarnya kita harus tahu. Oke, super sekali Mbak Hira. Itu sahabat-sahabat Serabis, sebuah inspirasi, informasi dari Mbak Hira yang mudah-mudahan bisa memberikan sahabat-sahabat motivasi gitu ya, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu pada dasarnya pada intinya adalah sebetulnya bukan sampai setinggi mana kita menggali ilmu yang ada, sampai sekolah sampai setinggi apapun, tapi ujung-ujungnya ilmu yang kita dapatkan itu sampai sejauh mana sih bisa memberikan manfaat, bukan hanya ke dalam hidup kita sendiri, tapi ke lingkungan terdekat kita dan juga ke banyak orang. Seperti contoh Mbak Hira ini sudah memberikan kita banyak sekali inspirasi dengan memberikan, dengan memiliki banyak karyawan, berarti uang kita, dana kita itu mengalir ke banyak keluarga. Otomatis akan semakin banyak juga orang yang bisa mendoakan kita. Amin. Dan rezeki kita akan semakin berkah ya Mbak ya. Semoga semakin berkah. Oke, itu inspirasi bisnis dari Mbak Hira, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga buat sahabat-sahabat Serabis. Dan kita akan lanjut ke episode nanti, nanti tetap bersama Mbak Hira. Saya Dede Hamdan dengan Mbak Hira, mohon undur dari hadapan sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.